ya kita akan dapat informasi bahwa di tanah datar masih kurang gitu. Saya kan juga memantau-mantau aja dari provinsi mana yang kurang, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kita tentu berharap bahwa penanganan COVID ini benar-benar kita lakukan secara profesional dengan tenaga medisnya. Nah, harapan kita memang seperti itu. Nah, jadi kita di sini ada dua positif ya, yang satu sudah sembuh, yang satu juga positif rumah. Hari ini dia isolasi di rumah. Masih ada 61 ODP, mudah-mudahan nanti yang ODP ini bisa segera juga pulih dan kembali. Saya berharap semua masyarakat kita di sini ada Pak Asisten 1, semua masyarakat yang datang dari daerah merah, Pak Asisten, bukan ini, harus ODP. Harus ODP dan dia harus di rumah 14 hari. Kalau dia tidak mau, jemput dia Pak Polisi ada. Kita sudah kerjasama dengan Pak Kapolda, bagian tidak mau dijemput sama polisi di karantina.